pasang. Ini voice commentnya seperti biasa. Gimana guys? Keren banget ini head unitnya, tampilannya dan menawan banget. I like it. Saya juga suka banget terhadap Android ini. Buat teman-teman rekomendasi banget ini di mobilnya Grand Livina. Di sana ada Twitter, di sana ada Twitter juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paginya, pagi yang nggak cerah tapi tetap harus hati yang cerah guys. Berjumpa lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor bersama kami Kang Acep ya. Di sini kita ada instalasi. Instalasinya dari mobilnya Livina ya guys, Grand Livina. Ini ada teknisi Agus dan juga teknisi Bang Rosid, ada dua teknisi. Ini pemasangannya, pemasangan Android multimedia. Ini mau ngonekin kemana Gus? Ke power, hah? Ngonekin ke power. Power head unitnya, Androidnya pakai Androidnya, mereknya MTech. Ini juga udah PNP ya, Gus. Aduh. Perkabelannya kita dekatin. Kita lagi sama tim ya, di mobilnya, mobil apa ini, Livina. Ini subwoofernya unyu guys, tuh subwoofernya. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau instalasi atau upgrade audio mobilnya, segerakan mampir ke toko kita Dinasti Audio Bogor. Nih, ada kabelnya juga ya, seal. Kita jalan-jalan sambil kita ngevlog. Ini sama teknisi Bung Agus ya. Iya. Hai. Siap. Ya. Mantap. Terus juga kita masangnya itu, kita lihat dulu masangnya apa aja. Ini sama Bang Rosid ya. Masangnya. Nah di sini guys yang kita pasang adalah Androidnya dari ini. Androidnya mereknya itu MTech. Kemudian di kita pemasangan lagi ini. Nah, dusnya ini ada tulisan RAM-nya di sini ya. RAM 2/32 ya. Pokoknya ini RAM-nya super besar, mantap, cihut. Ya, ini juga udah SNI kita. SNI ya. Slim OLED ya. Oke, dan terus kemudian masih banyak lagi sama power subwoofernya. Ini Bang Rosid sedang instalasi power dan subwoofer. Pokoknya buat teman-teman semuanya, ikuti terus kami di channelnya Dinasti Audio Bogor ya. Oke, dan check it out. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's
so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Beres guys ya. Nah, ini radionya bagus banget guys. Ini ukurannya 9 in guys ya. 9 in Androidnya. Mereknya adalah MTech. Dia sudah voice command juga nih, voice commandnya guys tuh. Sudah ada. Kita sudah beres ya guys ya. Terus kemudian ini fitur halaman awalnya seperti ini. Ditambah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara... Nah, kita tes semuanya. Nah, ini pakai kamera enggak ya si Agan ini? Oh, ada guys. Kameranya belum diatur. Nah, cara mengaturnya gini. Nih, saya aturin kameranya guys. Cara ngatur kameranya seperti ini. Kita itu ada di... Nah, jadi cara settingnya seperti ini guys. Kita ke setting, terus di sini factory setting. Ini masukin passwordnya 1234 ya. Oke. Nah di sini kita cari back source settingnya, back car source setting yang ini. Klik ininya. Jangan AHD, kita coba yang CPBS ya. Oke, dan oke. Kita cobain dulu CPBS. Oke. Ah, udah ya. Bisa ya guys itu. Kameranya ini kamera bawaannya sudah lama. Kalau mau lebih bagus lagi kameranya, ganti kameranya di toko kami guys. Nah itu caranya, cara settingnya seperti itu guys. Ada hologram Android ya guys, karena dia sudah di save. Kemudian masuk Android Ear Stretching. Seperti biasa dia program settingnya seperti itu. Dan kemudian masuk lagi menu. Kita kembali back radio lagi. Ini radio. Dan kita cari di aplikasi lainnya. Kita coba cek videonya. Ini juga lampunya nyala guys. Kalau misalnya dinyalakan pada malam hari guys. Nyala ya. Ini malam hari lampunya nyala tuh. Kalau lampunya mati dia juga nyala mati guys. Kita iluminasinya dipasang. Ini voice command-nya seperti biasa. Gimana guys? Keren banget ini head unitnya, tampilannya dan menawan banget. I like it. Saya juga suka banget terhadap Android ini. Buat teman-teman rekomendasi banget ini di mobilnya Grand Livina. Di sana ada Twitter, di sana ada Twitter juga. Ya, ada dua Twitter, guys. Oke, betapa indah dan kerennya banget ini hasilnya di mobil kita. Hasil suaranya jangan ditanya lagi, pasti bagus karena sudah pakai power, guys, ya. Guys, sekian aja ya review dari kami di toko kami Dinasti Audio Bogor. Jangan lupa like, comment and subscribe-nya di channel kami Dinasti Audio. Buat teman-teman semuanya yang ingin order, silahkan merapat atau WhatsApp yang ada di deskripsi pada link YouTube kami atau deskripsi YouTube kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.